Halo teman-teman, kembali lagi di AF Studio. Kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana caranya memunculkan pencarian Google di HP Realme C35. Dan untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke videonya. Jadi teman-teman, pertama di sini teman-teman harus klik dan tekan untuk beberapa saat di bagian halaman depan ini di handphone kalian, seperti ini. Sampai dia akan memunculkan pop-up seperti ini dan teman-teman pilih aja di opsi widget. Nah, lalu di halaman ini teman-teman cukup scroll aja sampai teman-teman bisa menemukan ada opsi Google seperti ini ya teman-teman. Nah, untuk memunculkan pencarian Google-nya di halaman layar utama, teman-teman bisa slide aja, geser ke kiri. Di sini ada opsi telusuri dan ini adalah pencarian Google-nya, teman-teman bisa klik seperti ini. Oh, di sini ada penjelasan sentuh lama untuk memilih widget. Jadi harus disentuh beberapa saat ya, teman-teman. Ditekan seperti ini dan lalu teman-teman bisa atur posisinya. Di sini sebagai contoh saya akan letakkan di sini ya, teman-teman, di atas. Dan ya, teman-teman bisa lihat sekarang di layar utama saya sudah bisa memunculkan pencarian Google ini. Dan di sini teman-teman juga bisa mengatur ya besar kecilnya teman-teman. Seperti ini. Saya akan pindah lagi ke bawah sini. Jadi saya rasa cukup sampai di sini aja teman-teman. Terima kasih untuk kalian yang sudah nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tinggalkan like, komen, dan subscribe untuk terus support channel ini. Dan yang terakhir, sampai jumpa.